Maju! Jalan! Ini yang diinformasikan kepada saya bahwa prajurit di Nunukan ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, khususnya di perbatasan. Tadi dilaporkan oleh Pak Dandi bahwa kita sudah bisa menangkap lagi 47 kilo. Nah, itu merupakan suatu prestasi juga, dan mudah-mudahan nanti juga akan ada apresiasi dari pimpinan TNI, Angkatan Darat juga tentunya. Dan tentunya kita juga menyampaikan kepada seluruh prajurit bahwa agar selalu tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan kurangi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin juga akan menyebabkan bumerang buat prajurit itu sendiri. Contohnya karena mungkin ya terus sendiri mas ya, kalau sabu-sabu otomatis ini-ininya kan besar tuh. Nah, sementara kita prajurit ini juga tahu bahwa ini besar nih, akan takutnya sampai terpengaruh seperti itu. Nah, makanya kita akan, tadi sudah saya tekankan bahwa jangan terpengaruh terhadap hal-hal yang akan memperburuk keadaan kita dan keluarga kita. Mungkin komandan juga sudah mendengar dan informasi terkait 3 WNA yang kemarin masuk ke Nunukan. Ada atensi khusus mungkin dari Kodam 60 ini Pak Marinir? Oh, yang Marinir yang kemarin? Oh iya, iya. Kalau kita hanya melaksanakan kerjasama saja. Dan itu sudah kita serahkan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti apakah itu benar memang mata-mata ataukah hanya memang pelintas batas yang WNA biasa saja. Itu kita berikan kepada pimpinan yang di atas lagi yang berwenang. Terima kasih. Siap. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.